solat berjemaah sama-sama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Sesungguhnya solat berjemaah itu lebih afdal daripada solat seorang diri di rumah kita. Beza antara kita solat seorang diri dengan kita solat berjemaah di masjid 27 tingkat, 27 darjat. Tuan-tuan, kalau kita masuk satu bangunan yang satu tingkat saja, nak naik tu tak berapa nak penat. Satu tingkat tak penat sangat. Tapi bila kita naik bangunan yang 27 tingkat, agak-agak, oh, tak tahu dan sampai ke tak. Ha, ni kita bayangkan macam tu pun dah cukup dah. Allah nak bagi kepada kita nikmat 27 darjat seolah-olah kita naik bangunan 27 tingkat. Allah nak bagi dekat kita solat jemaah. Dan bila sebut pasal solat ni, solat adalah ibadah yang paling utama dalam Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, riwayat At-Tirmizi, dan hadis ini sahih, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad haba wa khusir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi, Nabi peringat kepada kita umat-umat dia, sesungguhnya amalan yang paling awai-awai akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Amalan had mula-mula Allah akan hisab daripada diri kita ini adalah solat. Sekiranya solat dia baik, maka amalan yang lain pun akan baik. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika solat dia baik, maka dia orang yang beruntung dan berjaya. Wa in fasadat faqad haba wa khusir. Tetapi kalau solat dia rosak, solat dia tidak bagus, maka rosaklah. Dia telah gagal dan dia telah rugi dalam hidup dia. Khusir, Nabi kata rugi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan, solat ni ibadah yang paling penting dalam hidup kita. Kalau dalam hidup kita tanya, apakah perkara yang akan buatkan kita berjaya di hari akhirat, yang paling utama, paling teratas dalam susunan amalan kita, solat. Nak dapat solat yang terbaik ni macam mana? Yang pertama, Nabi sebut dalam hadis, solat awal waktu. Yang kedua, solat berjemaah. Yang ketiga, solat dalam keadaan yang khusyuk. Dalam solat dia khusyuk. Bukannya dalam solat ni dia duduk pi merantau merata dak. Bukannya dalam solat ni dia duduk berkhayal sat lagi nak makan apa, bini aku masak apa tah petang tadi, nak balik makan malam sat lagi. Dia duduk fikir macam-macam dalam solat dia, itu bermaksud dia tidak khusyuk dalam solat.
Salat yang terbaik awal waktu salat berjemaah, lepas tu dia main khusyuk. Ha, inilah tiga ciri yang utama salat kita baik tak baik bergantung tiga ciri ni. Apabila kita main solat di masjid berjemaah, kita sudah pun dapat dua perkara. Yang pertama solat berjemaah, yang kedua solat awal waktu. Bila kita main masjid, tetap dah kita akan dapat dua ni. Tapi kalau sembahyang di rumah agak-agak, tuan-tuan. Oi, sembahyang di rumah, oh, tak apalah. Insya-Allah lambat lagi. Tadi tabuk baja tadi 8 kampik, 10 kampik. Oh, tak larat. Ah, sat duk dulu sat. Buka kipas sat yang. Oh, dia jadi je gitu. Dia jadi macam tu, tuan-tuan. Kalau solat di rumah. Tapi bila solat di masjid, takkan habis sembahyang baru dia nak main. Dia mesti main awal. Sebab itulah orang yang solat di masjid, dia akan dapat solat yang terbaik. Dan di masjid juga tempat yang mudah untuk khusyuk dalam solat. Tempat yang paling mudah untuk khusyuk dalam solat, masjid. Sebab itu bila masjid kita buka, kena main. Dulu waktu masjid tak buka, tuan-tuan. Oi, kalau kita ada Facebook, kita tengok dalam Facebook kita, berapa ramai orang duk komen. Kata apa masjid ini ikut agenda Yahudi ni. Tak bagi orang main masjid. Bagi AJK je main masjid. Tengok-tengok bila masjid buka. Ha, mana pi jemaah kita ni, tuan-tuan. Ha, ni. Ini nasihat lah. Bukannya kutukan dok. Dalam kuliah, dalam ceramah, kita tak boleh kutuk orang, tapi kita nasihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nak berjaya dalam hidup ni, Allah sebut dalam surah yang paling pendek dalam Quran, 3 ayat saja. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu memang berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Tapi tak cukup yang tu saja. Allah sambung ayat lagi, Allah kata illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dalam hidup ni kita tak boleh kira diri kita saja. Kita tak boleh kata, oh, tak apalah, aku dah beriman dah, aku dah beramal soleh dah, orang lain biar pergi kat depa lah. Tak lengkap kita untuk menjadi orang yang beruntung seperti mana Allah sebut dalam ayat itu, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hendaklah kamu pesan-pesan kepada kebenaran, dan hendaklah kamu berpesan-pesan kepada berpesan-pesan dalam keadaan kesabaran. Nak sebut benda yang benar ni payah, tuan-tuan, payah. Bila kita sebut sikit benda yang benar, kita akan dicemuh. Orang naik meluat dengan kita. Tambah-tambah lagi orang tu, bila dia taksub untuk ikut seseorang di dalam hidup dia, dia kata, aku ikut kawan ni saja. Kita pergi cakap dengan dia, apa pun yang kita cakap, dia tak mau dengar. Bukan mudah. Kadang-kadang kena label, kita kena gelak sebagai, dia ni syiah ni, duk kata macam tu. Lepas tu dia gelak apa lagi? Dia gelak Mu'tazilah contohnya. Kena Mu'tazilah tu. Ui. Lepas tu dia gelak pula Wahabi kawan ni. Semua main gelaran, tuan-tuan. Padahal kita cakap benda yang ada asas dalam agama, ikhlas daripada hati nurani kita.
Orang yang berjaya adalah orang yang membuka akal fikiran dia untuk menerima ilmu-ilmu yang diajarkan, yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita, Allah tak, Nabi tak pernah tinggalkan apa pun melainkan dua perkara yang Nabi tinggal kepada kita. Nabi sebut, ma taraktu, tidak aku tinggalkan apa-apa langsung kepada umat aku. Harta Nabi tak tinggal, kuasa Nabi tak tinggal, unta Nabi, Nabi tak tinggal kat kita. Apa-apa sahaja Nabi tak tinggal dekat kita melainkan dua perkara, Al-Quran, As-Sunnah. Di akhir zaman nanti akan berlakunya perpecahan yang besar, perselisihan yang banyak. Jika kamu nak selamat, kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, Al-Quran, As-Sunnah, yang dipahami oleh ulama-ulama yang muktabar, antaranya ialah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Ni kalau nak selamat ni, kita mengaji kitab Imam Syafi'i, tengok macam mana. Ada dak amalan-amalan yang pelik yang dicakapkan, yang ditulis dalam kitab Imam Syafi'i? Tak ada. Kalau kita ikut betul-betul mazhab Syafi'i, kita takkan jumpa amalan yang pelik-pelik yang sebahagian masyarakat kita kadang-kadang nak buat. Contoh, masuk ke dalam satu hutan, wahai tok nenek, saya tumpang untuk lalu. Wahai tok nenek, saya minta kebenaran nak buang air kecil. Wahai tok nenek, saya nak ambil air sikit nah. Kereta saya habis air, kalau tidak rosak tak tambah air. Kita minta dengan siapa sebenarnya di hutan tu? Setiap sudut dalam dunia kita, dalam bumi ini, tidak ada penjaga melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja penjaga seluruh kawasan. Kadang-kadang masyarakat kita terikut sebab ia dilakonkan dalam TV, kadang-kadang dalam drama duk sebut macam tu, kita pun pakat terikut. Padahal itu boleh membuatkan kita jatuh kepada syirik. Syirik ni bukan perkara yang ringan, tuan-tuan. Syirik perkara yang besar. Kita telah menyekutukan Allah. Kita seolah-olah menganggap ada Tuhan lain, ada kuasa lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjaga-jaga. Sebab itu dalam hidup kita tak boleh main ikut-ikutan. Kita tak boleh taksub kepada mana-mana orang, melainkan kita kena taksub kepada Allah, kepada Rasul, syariat Islam yang sebenar. Kerana manusia lain mesti akan ada yang tersilap. Saya sendiri pun nampak macam kemah lah cakap dalam ceramah ni, padahal buat-buat kemahnya. Kita sendiri yang bercakap dekat depan ni pun kadang-kadang ada salah. Kalau muslimin muslimat sekalian satu hari ternampak saya ada buat salah, tegur, tak ada masalah, saya akan terima. Tetapi ada sebahagian ustaz di zaman kini tak boleh langsung kata salah. Bahkan dia menghasut pengikut dia, dia kata, tolong sah, bantu aku, pi hentam mereka balik. Pengikut yang taksub ni, tuan-tuan, dia kira apa? Dia kira tok guru dia kata macam tu, dia pun pi hentam. Seolah-olah tok guru dia maksum. Ini tuan-tuan, berjaga-jaga kita. InsyaAllah mudah-mudahan mukadimah panjang hari ini. Panjang mukadimah hari ini, masya-Allah. Okey, baik. Kita masuk kepada sementara ni apa, Cikgu Syukri, Tuan Amil, kita nak siapkan slide dia jadi mukadimah panjang. Terima kasih banyak kepada Cikgu Syukri kerana bertungkus lemus menyiapkan kita punya slide pada malam ini. Baik. Pada malam ini insya-Allah
Kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, bab yang ke-83. Waktu mustajab doa pada hari Jumaat. Hari lain Nabi tak sebut ada waktu yang mustajab. Hari lain Nabi tak sebut satu waktu yang khusus apabila berdoa Allah akan mustajabkan ke atasnya. Maksudnya hari lain ni ada juga waktu yang mustajab, tetapi secara umum sahaja. Contohnya 1/3 malam yang terakhir, tu setiap malam lah. Ataupun di antara azan dan iqamah, yang tu mustajab lah. Setiap hari, tak kira hari apa pun. Tapi bila mai hari Jumaat, baginda Nabi SAW bersabda kepada kita, fi yawmil Jumaat sa'atun la yuwafiquha muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha khaira illa a'tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok apa maksud dia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Jumaat ada satu masa yang sekiranya ditepati oleh seorang Muslim dalam keadaan dia bersolat, meminta sesuatu kebaikan daripada Allah, pasti Allah akan memperkenankan, akan mustajabkan permintaannya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih, yang terlampau sahih lah. Kalau Bukhari dan Muslim ni memang tak boleh lawan lah. Hadis yang paling sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi kata pada hari Jumaat ada satu waktu kalau kamu berdoa, Allah memang akan mustajabkan doa kamu. Di sini para ulama berbeza pendapat. Yang pertama, mereka kata bahawa waktu tu tak tahu bila. Pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam ke, wallahu a'lam. Itu pendapat yang pertama. Qaul yang kedua, pendapat yang kedua. Para ulama mengatakan bahawa ketika mana khatib sedang duduk antara dua khutbah solat Jumaat. Yang ni yang biasa kita duk buat lah. Ketika mana khatib baca khutbah, sewaktu mana dia duduk berehat di antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, pendapat ulama yang kedua ini mengatakan bahawa waktu itulah mustajabnya doa yang disebutkan dalam hadis Nabi ini. Dan pendapat yang terakhir, yang ketiga, mengatakan masa yang disebutkan dalam hadis Nabi itu adalah selepas solat asar sehingga terbenamnya matahari pada hari Jumaat tersebut. Dan pendapat yang terkuat adalah pendapat yang ketiga ini, iaitu waktu asar sehingga terbenam matahari. Ini waktu mustajab yang dipilih oleh ramai ulama lah. Dan ini pendapat yang terkuat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kadang-kadang kita fikir balik macam mana dia nak masuk dengan perkataan Nabi yang Nabi kata wa huwa qa'imun yusalli. Iaitu dalam keadaan dia nak solat. Nabi sebut doa tu mustajab ketika mana dia nak solat pada hari Jumaat.
Maka ulama dia tafsir, dia syarah hadis ni, dia mengatakan bahawa apabila kita pi masjid, kita duduk untuk tunggu solat maghrib tu, selepas asar kita tunggu nak solat maghrib pun, itu dikira kita mendirikan solat. Tuan-tuan, di sini kita perlu tahu, apabila kita mai awal ke masjid sebelum azan, kita duduk berzikir, tunggu waktu solat masuk, pahala yang kita dapat seolah-olah pahala kita sedang solat, walaupun kita sedang tunggu untuk masuk waktu. Ha, ini. Sebab itulah mai masjid awal tak rugi. Mainlah masjid awal, tunggu i'tikaf. Selama mana kita tunggu waktu solat masuk, maka itu dikira pahala seperti kita solat. Kadang-kadang pagi-pagi, baguslah kadang-kadang masyarakat kita ni, saya puji, ada beberapa masjid sebelum subuh, subuh pukul berapa lah ni? 5.55. 5.30 ada jemaah yang pakat mai dah. Duk di masjid, solat witir, solat sunat, solat apa pun dia solat lah. Sementara nak tunggu waktu, waktu masuknya solat. Tuan-tuan, di Masjid Al-Maghfirah, Kepala Batas Pau, masjid tempat kami lah, ada seorang pakcik ni bagus lah, Masya Allah. Dia kata dia tidur pukul 9.30 malam. Dia mangkit pukul 3.30 pagi. Dia mai masjid 4.30 pagi. Boleh katakan setiap hari macam tu. Saya pi masjid, dia duduk tercangak dah. Kita tak boleh lawan dengan dia. Tambah-tambah kita ni orang muda. Orang muda ni tuan-tuan faham-faham lah. Ini kelemahan orang muda. Nah, malam-malam dia kena capati dulu. Pukul 12, pukul 1 baru dia tidur. Orang muda. Tuan-tuan tak apalah, umur macam tu dah. Nah, okey, baik. Jadi masa mustajabnya berdoa pada hari Jumaat, pendapat yang pertama mengatakan tidak ada waktu yang khusus. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa di antara dua khutbah Jumaat. Dan pendapat yang ketiga mengatakan selepas asar sebelum maghrib. Berdoalah waktu tu. Apa sahaja hajat kita yang besar, Nabi cakap ni bukan saja-saja. Nabi cakap ni ada sebab. Memang mustajab sungguh. Memang mustajab sungguh kalau kita buat. Baik. Kita masuk kepada bab yang ke-84. Kelebihan apabila kita berdoa untuk saudara kita yang lain. Kelebihan apabila kita ni mendoakan sahabat kita yang lain selagi mana dia masih Islam lah. Kalau berdoa kepada orang kafir, tak dapatlah kelebihan ni. Syarat dia mesti Islam. Tuan-tuan, satu hari tuan-tuan dapat tahu bahawa sahabat tuan-tuan dan puan-puan akan dibedah disebabkan sakit. Apa-apa sakit lah. Kita tahu kata dia ni masuk wad dan akan dibedah. Operation. Bila kita tahu, kita mangkit, kita solat malam, kita berdoa kepada Allah dalam keadaan dia tak tahu kita berdoa kepada dia, maka Nabi kata apa? Cuba kita tengok hadis ni. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkal bihi amin. Walaka bimis. Tuan-tuan, hadis ni hadis yang kita biasa dengar. Kita biasa dengar, tapi kita kurang beramal dengan hadis ni.
Sayanglah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa seorang Muslim untuk saudaranya secara berjauhan ataupun secara diam-diam, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, akan ada malaikat yang berkata kepadanya, amin. Perkenankanlah ya Allah, kata malaikat itu, dan kamu juga akan mendapat perkara yang sama. Kamu juga akan ditunaikan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendoakan seseorang Muslim dalam keadaan kita tak tahu, dia tak tahu kita mendoakan dia, maka akan ada malaikat yang duduk di atas kepala kita ataupun duduk di belakang kita, kita tak nampaklah. Kalau kita nampak, memang kita tiap-tiap hari kita mendoakan saudara kita. Ni Nabi yang kata, bukan kita yang kata. Nabi kata, inda ra'sihi malakun muwakkal. Di atas kepala tengkuk kita ni ada satu malaikat yang mendoakan doa kita itu. Malaikat tu kata, amin ya Allah, tolong perkenankan doa dia, dan tolonglah ya Allah supaya ditunaikan hajat orang yang berdoa ini juga. Allah tahu tak hajat kita apa dia? Allah Maha mengetahui. Apabila kita mendoakan orang lain dalam keadaan dia tak tahu kita doakan dia, Allah akan tunaikan hajat kita secara diam-diam. Tengok-tengok esok lusa, macam mana aku boleh dapat rezeki ni? Tidak lain tidak bukan disebabkan kita mendoakan saudara kita secara diam. Sebab apa Nabi sangat menuntut supaya kita mendoakan saudara kita secara diam? Kerana bila mana kita doakan kawan kita dalam keadaan dia tak tahu kita doakan dia, itu bermaksud kita benar-benar ikhlas. Ikhlas tak? Ikhlas lah. Orang lain tak tahu kita doakan dia. Melainkan kalau kita pi dekat dia esok, kita kata, nak beritahu sikit, semalam aku doakan hang, kalau hajat hang termakbul tu, ketahuilah akulah yang doa tu. Kalau macam tu, memang tak makbul lah jawab dia doa kita ni. Sebab itu Nabi kata, apabila kita mendoakan seseorang dalam keadaan yang tersembunyi, yang dia tak tahu, Allah memang akan mustajabkan dia. Allah hantar malaikat duduk di atas belakang tengkuk kita ni. Selepas kita doa, ya Allah sembuhkanlah kawan aku ni, malaikat kata, amin. Ya Allah perkenankan, ya Allah perkenankan. Oh ni tuan-tuan, para salaf dahulu, ulama salaf kita, ulama salaf ni ulama yang hebat-hebat lah. Ulama yang hebat-hebat, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Abdullah bin Mubarak, Yahya bin, ramailah ulama, ramai ulama salaf dulu. Dia buat apa? Depa ni, kalau depa ni berhajat sesuatu kepada Allah, yang mula-mula depa buat adalah depa mendoakan kawan depa dulu. Bukan doa depa dulu. Contoh, kita ni minta doa, ya Allah, permudahkanlah aku untuk mendapat zuriat. Tapi ulama salaf, depa tak doa untuk diri mereka dulu. Walaupun depa ada doa, ada hajat yang nak minta kepada Allah, tapi depa mulakan, ya Allah, tolong selamatkan kawan aku yang bermusafir ke Mekah, ke Madinah untuk buat umrah.
Selepas dia habis doa tu, baru dia doa untuk diri dia, ya Allah, aku ni lama Allah kamu uji, belum dapat zuriat, tolong berikan aku zuriat. Ha, itu ni ulama salaf. Kita pun sepatutnya macam itulah. Doakan dulu kawan kita, baru doakan kita. Ataupun doakan kita dulu, baru doa kawan kita pula. Tak ada masalah. Dua-dua boleh. Jangan kita cemburu. Kadang-kadang kita kata, oh kalau aku doakan dia satgi, dia dapat, aku tak dapat. Oh. Jangan dantah. Jangan ada perangai macam ni. Dulu saya ada perangai macam ni. Habang betul lah. Kita manusia ni ada salah silap. Dulu, waktu tak ada ilmu lagi lah. Waktu kita ni tak berapa tahu lagi pasal doa ni. Kita duk kata, ish, kalau aku doakan dia berjaya dalam SPM, sekejap takut-takut aku tak berjaya, dia yang berjaya. Oh, dia main ikut tu, tuan-tuan. Dak. Allah ni, Allah lebih mengetahuilah. Apa yang Allah syariatkan dalam Islam, yang Allah dan Nabi tunjuk dalam panduan hidup kita, selagi mana kita ikut, kita takkan rugi. Walaupun kawan kita tu dapat lebih daripada kita disebabkan doa kita, kita bersangka baik dengan Allah bahawa itu adalah apa yang telah ditulis di Luh Mahfuz sebelum kita lahir lagi. Kita bersangka baik, oh mungkin dia dapat lebih daripada aku disebabkan Allah sudah tulis dia dapat banyak tu. Aku dapat banyak ni, syukur alhamdulillah lah. Ramai lagi orang susah daripada aku. Ramai lagi orang yang lebih diuji berat daripada aku. Tuan-tuan, sekiranya kita nak menjadi hamba Allah yang sangat bersyukur kepada Allah, Nabi kata, tengoklah orang yang berada lebih bawah daripada kamu. Tengoklah orang yang berada yang lebih susah daripada kamu, nescaya kamu akan bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar kesyukuran. Kita jangan duk banding diri kita dalam perkara dunia ni, dalam soal keduniaan, harta dan sebagainya. Jangan duk banding dengan orang kaya kalau kita nak bersyukur kepada Allah. Kita banding diri kita dengan orang yang susah supaya kita lebih bersyukur. Tapi dalam sesetengah perkara, kita perlu juga untuk bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat daripada kita supaya kita dapat contohi dia. Nah, sebab sahabat Nabi dulu ramai juga yang kaya. Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang sangat kaya. Boleh dikatakan kalau dia pegang batu, batu jadi mah. Tapi tak jadi betul lah. Nak katanya dekat sini, dia ni pandai dalam bisnes. Dalam perniagaan, Abdul Rahman bin Auf ni pandai. Dia buat bisnes apa pun semua menjadi. Ini yang dikatakan Abdul Rahman bin Auf, salah seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi berdoalah kita kepada saudara seislam yang lain tanpa dia tahu kita doakan dia. Kalau boleh dalam hidup ni, kita cuba buat senarai dalam hidup kita. Hari ini kita nak doakan siapa? Apabila kita dengar ada satu kawan kita di hujung kampung diuji dengan COVID, kita doakan dia, ya Allah, tolong doakan dia agar sembuh. Lepas tu kita pula teringat dekat kawan kita yang kahwin lama dah tapi belum dikurniakan zuriat. Kita tulis, kalau kita ni orang yang hebat, kita tulis dalam buku 355 kita tu, 555 tu, tulis siapa yang tak ada zuriat di kampung kita ni. Yang pertama siapa dia, yang kedua siapa dia, yang ketiga siapa dia. Sebut nama satu-satu, ya Allah, berikanlah mereka zuriat. Tuan-tuan,
ada satu amalan yang saya amalkan. Di kawasan kampung saya tu, sebelum ni saya pernah terfikir Permatang lima mana, Sungai Padang, Padang Keria ke, Permatang Riang ke. Bila saya belajar tentang mendoakan saudara Islam yang lain dalam keadaan diam-diam, satu hari saya terfikir saya nak beramal. Saya pun sebutlah, ya Allah tolonglah bagi zuriat kepada, tak silap saya, saya tulis sebanyak 9 orang nama. Daripada 9 orang nama itu, alhamdulillah, yang sudah diberikan zuriat separuh daripada itu. Tapi bukan nak katanya doa saya mustajab, tak. Tak. Mungkin doa orang lain yang mustajab. Cumanya kita nak beritahu dekat sini, kita cubalah beramal dengan hadis Nabi ni. Kalaulah bukan doa kita yang mustajab pun, Allah tunaikan hajat kita kerana kita berusaha untuk berdoa kepada mereka. Ada orang berapa belas tahun kahwin baru dapat baru-baru ni, alhamdulillah, tak mau sebut nama lah. Kalau sebut nama ni daripada kita ni, ada yang kenal ni. Sungai Baru, Sungai Padang bukan orang lain, adik-beradik juga. Di sini pun adik-beradik ramai juga. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita nak Allah tunaikan hajat kita, kita doakan orang lain dulu. Doakan orang lain dulu. Nah, setiap kali kita berdoa, paling kurang kita doakan satu doa untuk orang lain, paling kurang. Kalau tak mampu 10 pun, satu pun cukup. Setiap kali berdoa, selepas solat maghrib, doa satu doa untuk kawan ni. Mai solat isyak, ya Allah, aku nak berdoa pula dekat kawan aku yang lain. Mai solat subuh, ya Allah, aku berdoa pula untuk kawan yang ketiga pula. Ha, kena buat macam tu. Mudah-mudahan kita istiqamah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila kita mendoakan orang lain, kita akan dapat dua kegembiraan. Yang pertama, kita gembira apabila kawan tu ditunaikan hajat dia. Yang kedua, kegembiraan yang kedua adalah apabila Allah pula yang menunaikan hajat kita. Dua-dua dapat. Dia dapat, kita dapat. Tapi kalau kita tak doa untuk dia, dua-dua tak dapat lah. Dua-dua melepas. Kalau tak doa langsung lah. Doa dekat dia pun tidak. Doa dekat kita pun tak. Lepas-lepas semayang, cuah, mangkit macam tu lah. Ha, tak. Islam kita mengajak untuk duduk sat istighfar. Selepas kita semayang, Nabi ajak dalam zikir selepas solat astaghfirullah. Takut ada kekurangan dalam solat kita tadi, Nabi ajak yang itulah. Okey, baik. Jadi insya-Allah itu sahaja. Yang last sekali kita nak sebut dekat sini, kadang-kadang kita nak bagi sedekah dekat orang, nak bagi duit, kita tak mampu. Kita boleh sedekah gantikan duit dengan doa kita. Kadang-kadang doa lebih mahal daripada duit. Bukan kadang-kadang, memang ya pun. Kita doakan, ya Allah, berikanlah dia zuriat. Selama setahun kita berdoa, tengok-tengok tahun depan dia ini dapat zuriat. Duit boleh beli tak zuriat? Ya Allah, ni aku ada 1,000 ni. Nah, aku bagi. Kok-kok lah aku dapat zuriat esok. Allah bagi tak? Ustaz bagi. Tuan-tuan, doa lebih bernilai daripada duit. Orang pergi Mekah, kita nak bagi duit, kita tak ada duit. Kita pun doa, ya Allah, bagilah segala amalan yang dia buat di Mekah Madinah tu makbul. Bagilah haji yang dia buat tu mendapat haji yang mabrur. Ya Allah, bagilah umrah yang dia buat ni umrah yang mabrurah. Kita doa macam tu je. Lebih bernilai daripada duit RM10 yang kita bagi kadang-kadang. Ha, ni
keutamaan beribadah dalam hidup ni kadang-kadang kita nak kena fikir jauh. Bukan setakat fikir, oh, duit tak ada, tak payah bagi lah kat dia. Aku pun tak ada nak makan. Jangan. Kita ganti dengan hak lain. Kita ganti dengan doa. Doa lebih mahal daripada segala-galanya. Doa lebih mahal daripada segala-galanya dalam hidup kita ni. Nah, okey, baik. Jadi kita ambillah sikit lagi. 8:11 kita tamat noh. Jadi insya-Allah kesimpulan daripada kuliah kita pada malam ini, kita belajar dua amalan yang mana amalan ini kita nampak macam mudah, kita nampak macam ringan, kita nampak macam sikit. Tapi kelebihan yang Allah sediakan kepada kita besar, tuan-tuan. Antaranya adalah kita berdoa pada hari Jumaat. Kita doa pada hari Jumaat, maka tengok-tengok Allah makbulkan doa kita disebabkan pada hari Jumaat ada satu waktu yang Nabi kata sangat mustajab apabila kita berdoa. Mudah je doa, bukan payah pun. Bukan gaduh kita pi angkat baja, pi tabuk baja, balik letih dak, doa saja. Yang kedua, amalan yang kita belajar pada malam ni adalah mendoakan saudara semuslim yang lain. Satu hari kita nampak kawan kita ni berada dalam kesusahan, berdoa kepada dia. Tuan-tuan, sahabat saya baru-baru ni minta pensyarah IPG. Orang Sungai Baru ni juga. Tapi dia jadi imam di tempat lain. Dia minta untuk kita berdoa kepada dia. Kita pun pakat berdoa lah. Alhamdulillah. Dengan izin daripada Allah, dia dapat jadi pensyarah IPG Perlis kita ni. Nah, anak tempatan kita juga. Jadi pakat-pakatlah, pakat berdoa. Mudah-mudahan Allah tunaikan hajat dia. Allah tunaikan juga hajat kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah. Minta maaflah malam ni kalau terhurai panjang sangat ke, kalau terlebih sangat ke, terkurang ke, mukadimah panjang sikit ke, minta maaf. Kita tangguhkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barika sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.